bagaikan hewan bertanggung jawab. Budi, bocah SD berusia 10 tahun, merengek minta dibelikan anjing kepada ibunya. Awalnya ibu Budi tidak setuju, tetapi akhirnya dituruti dengan syarat Budi harus bertanggung jawab mengurus peliharaan barunya nanti. Mereka membeli anjing di peternak anjing ilegal. Dari tempat itu Budi mengharapkan anjing yang sehat dan lucu. Kemudian seekor anjing kecil yang sedang berbaring di kandang sempit dan kotor terjual untuk menjadi milik Budi. Budi menamainya Toby. Ia menyayangi Toby kecil, memberinya makan, dan juga mengajaknya bermain. Toby tumbuh besar dengan cepat. Ia menggali tanah, juga sering menggonggong dan menggigit sepatu. Seorang anak kecil seperti Budi tidak dapat mengendalikan Toby. Alhasil, tetangga menjadi terganggu dan marah. Toby yang ramah dan bertenaga besar, seringkali melompat senang kepada tamu yang datang dan membuat mereka terjatuh. Ibu Budi membentak Toby karena menganggap Toby anjing yang nakal. Kemudian Toby ditempatkan di luar rumah dan dirantai. Ia kesepian dan merindukan keluarga yang mau merawatnya lagi. Karena depresi dan tidak dirawat lagi, Toby mulai terserang penyakit. Ibu Budi tidak mau memberikan pengobatan ke dokter hewan karena tidak mau mengeluarkan biaya. Kasus seperti Toby ini marak terjadi dan pada akhirnya mereka merasa jijik dan membuang anjing mereka di jalan. Anak umur 10 tahun tidak bisa mengurus hewan peliharaannya sendiri. Memelihara anjing adalah tanggung jawab sekeluarga, karena anjing merupakan bagian dari keluarga. Hewan peliharaan perlu dilatih tingkah lakunya, sama seperti anak kecil yang diajari sopan santun oleh orang tuanya. Tips menjadi pemilik hewan bertanggung jawab. 1. Carilah info sebanyak-banyaknya sebelum memelihara hewan. 2. Pilihlah anjing atau kucing yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Luas rumah, lingkungan, waktu luang yang Anda punya, dan lain sebagainya. 3. Mau bertanggung jawab atas biaya hidup dan pengobatannya. 4. Mau berkomitmen seumur hidup. 5. Lebih baik adopsi daripada membeli. Jadilah pemilik hewan bertanggung jawab. Baik atau buruk nasib mereka ada di tangan Anda. Terima kasih kembali untuk hadirin sekalian yang sudah tetap mau hadir untuk sesi diskusi terakhir kita, terakhir kan ya, terakhir ini. Ya jadi presentasi kami melanjutkan presentasi dari Ibu Karin terkait tadi mengenai rabies, dan karena juga kita ingin memberikan solusi dan pendekatan secara holistik apa saja yang bisa menjadi solusi alternatif juga, dan harapan kami selesai dari workshop ini apa saja yang kami harapkan. Kami juga ingin sampaikan di sini. Jadi secara singkat saja, gabungan dari beberapa anggota organisasi dari Indonesia dan juga dari negara-negara lain, yang termasuk salah satunya mendukung kegiatan workshop ini, yaitu Humane Society International. Dan mengapa tadi kita juga membahas sedikit, karena memang kalau misalnya studi kasus dari kampanye kita selama ini menunjukkan bahwa banyak dan salah satu kontribusi faktor dari perdagangan daging anjing, kita ambil contoh dari studi kasus yang ada di Pulau Jawa, dan ini sangat berpotensi dan merupakan kontributor utama nih dari penyebaran rabies di Indonesia. Dan tadi juga disampaikan karena rabies ini cukup banyak dan mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga dampak selanjutnya terhadap juga pariwisata. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, dan kami percaya bahwa untuk perubahan apapun, isu apapun, baik terutama saat ini yang kita sedang peduli dan sangat prihatin adalah isu kesejahteraan hewan di Indonesia secara umum. Kita tahu bahwa perubahan tersebut tidak akan mudah dapat dilakukan. Seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi pagi, butuh waktu, butuh proses. Kami sangat sepakat, dan memang jika terjadi secara instan tidak akan punya dampak yang berjangka panjang. Karena itu kami mempunyai prinsip untuk bagaimana kita bisa
mendekati untuk pemecahan suatu isu masalah itu melalui pendekatan holistik yang melibatkan 5 aspek ini, yaitu yang pertama yang paling kuat dan paling utama ya jelas edukasi seperti ini, kolaborasi juga dengan seperti juga kegiatan ini merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah, NGO dan kita sebagai komunitas yang peduli untuk memperbaiki dan bagaimana berkontribusi memberikan dampak terhadap isu yang saat ini sedang menjadi sorotan besar karena dampaknya berpengaruh terhadap nyawa manusia. Lalu ada kita butuh ya selain itu kita juga harus butuh pelatihan. Lalu tentunya harus ada regulasi yang juga selain ada regulasi juga harus ditegakkan dan juga kita tidak lupa pentingnya adalah exposure dari teman-teman media terhadap suatu isu, terhadap informasi. Ya ini contoh-contoh kolaborasi kita juga bersama dengan Kementerian Pertanian terutama Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Substansi Kesejahteraan Hewannya sudah cukup banyak bekerja sama dan kami sangat mengapresiasi ini karena ini sangat besar dampaknya untuk Indonesia dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian terutama Direktorat Kesmafet sejauh ini dan juga tadi kami juga sampaikan pentingnya edukasi dan rekan-rekan dan hadirin yang terhormat bisa melihat isi dari tote bag atau merchandise yang didapat itu semua sudah ada versi cetak buku-buku edukasi tapi teman-teman juga bisa download materi semua dan juga nanti materi-materi presentasi itu akan kami upload semua di website kami di halodmfi.org dan itu juga websitenya sudah tercantum nanti kita juga akan share di WhatsApp group. Dan ini satu contoh, ini halodmfi.org ini merupakan website edukasi khusus memang fokusnya di memang perdagangan daging anjing tapi juga tentang kaitannya dengan rabies gitu. Dan di sini banyak informasi terutama kalau teman-teman melihat salah satu informasi yang ada di tote bag-nya itu ada buku komik yang bisa dipakai dan digunakan untuk bahan edukasi terutama ke siswa atau anak-anak ya yang masih kecil karena berbentuk gambar komik dan itu harapannya itu lebih mudah diterima masyarakat dalam informasi penyuluhan mengenai apa sih yang disebut rabies, bagaimana kalau misalnya tergigit, apa yang harus dilakukan. Nah, itu semoga dan kenapa penting vaksinasi. Nah, itu kami sampaikan di situ dan bisa di-download juga bentuk PDF-nya di website kami di halodmfi.org ini. Dan tadi juga tadi sudah sampaikan kita juga ada website khusus animalwelfare.id dan ini memang program khusus kami untuk terkait edukasi kesejahteraan hewan dan semua ada di sini benar-benar ada di sini tuh dari silabus sekolah ya kurikulum yang bisa dipakai contoh materi-materi yang bisa dipakai dari TK, SD, SMP dan SMA itu semua ada dan bisa dipakai contoh kita juga ada PowerPoint yang bisa di-download langsung poster buku cerita anak ini semua ada di sini dan kami sangat sangat senang dan sangat gembira kalau misalnya kita bisa bekerja sama dan karena program ini merupakan kami harapan kami bisa integrasi ke semua program baru-baru ini juga kami dengan Dinas Perkebunan Flores Timur juga bekerja sama mendukung kegiatannya bersama PDHI Flores Timur dari sebagai bagian dari animalwelfare.id program ini. Nah, ini juga bentuk kita bisa juga sebagai individu dan pemerintah ataupun badan komunitas untuk berbagi memberikan edukasi. Jadi benar-benar bisa segera bisa diinform di sini. Dan ini juga bentuk selain tadi edukasi kita butuh pelatihan dan juga media. Nah, ini salah satu beberapa contoh exposure media yang sangat penting dan berdampak terhadap
suatu isu, dan dalam hal ini isu perdagangan daging anjing. Ini penutup dari kami semua adalah, ya, kami harap, ini harapan kami setelah kegiatan workshop ini, World Rabies Day and Animal Welfare 2023 ini, adalah seluruh hadirin, peserta yang hadir saat ini, baik kepala daerah, dinas terkait yang membidangi fungsi kesehatan hewan, pemuka agama, tim teman-teman di Kasira, masyarakat umum, komunitas, teman-teman mahasiswa, akademisi Universitas Nusa Cendana, bisa mendapatkan informasi dan jejaring yang cukup untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait pengendalian rabies di wilayahnya. Dan harapan kami juga berdasarkan juga kita memiliki WhatsApp group yang ada saat ini. Nah, kami harapannya juga bisa membentuk jaringan edukasi rabies dan animal welfare di wilayah NTT melalui media sosial, melalui tadi WhatsApp group, dan juga jika ingin lebih juga kita bisa membangun jaringan lebih besar lagi dan bisa mendaftar di halodmfi.org. Jadi itu harapan besar kami, dan semoga acara ini bisa menjadi bukan hanya berhenti di sini, tapi bisa berlanjut lebih banyak lagi, dan kerjasama yang dilakukan antar stakeholder yang hadir saat ini, baik dari pemerintah, baik masyarakat umum, komunitas, dan kami juga sebagai perwakilan dari NGO, dari LSM, ya, kita bisa bekerja sama lebih banyak lagi nantinya, karena kami semua sudah hadir di sini bukan hanya dari satu yayasan, baik kami dari JAAN, dari Jakarta Animal Network, ada teman-teman dari Nata Satwa Nusantara, ada dari Animal Lovers Bersatu, dan juga Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia hadir saat ini. Dan itu harapan kami, semua hadirin di sini bisa berkenalan, kita bisa bentuk jaringan sama-sama dan tetap bersinergi selanjutnya untuk bisa tidak terputus dari kegiatan ini.